uang udah dimasukin ke dalam laci, udah dikunci, tiba-tiba bisa hilang sendiri. Ya siapa lagi kalau bukan babi ngepet? Itu kuncinya nggak kebuka kan? Tak kebuka. Tutup bener rapi-rapi macam tuh tak dia rusak pun. Putri antar. Ini teh, masa babi ngepet masih berkeliaran? Ya. Neneng, apa? Tadi Cain bilang apa? Babi ngepet. Itu loh, Neng. Jadi ada orang nyamar jadi babi hutan. Biar dia bisa nyuri-nyuri uang orang gitu. En, babi ngepet itu gak ada. Kamu salah baca berita kali, hoax itu. Ih, Bapak mah gak percaya. Orang dulu di kampung ENT ada, ditangkap sama warga. Ih, bener, Pak, sampai rame itu warga-warga, Pak, nyariin. Banyak yang hilang uangnya. Terus, Cak? Babi ngepetnya ketangkep gak? Ketangkep, Neng. Kan ceritanya kan tadinya tuh bentuknya kayak babi hutan. Ketangkep sama warga. Dia berubah jadi orang lagi. Oh, berarti babi ngepet tuh kalau misalnya ketangkep, dia bakal berubah jadi orang gitu? Iya. Oh, Pak, emang babi ngepet beneran ada? Gak ada, tahayul itu. Jadi antar apa ke depan, kasihan Bang Said nungguin. Yaudah, kita antar yuk. Ya. Ih, Bapak mah gak percaya, beneran, Pak. En. Orang kalau tidur di kampung En. Tahayul, En. Di kampung En, Pak. Jangan gampang kemakan omongan orang. Halo, Pak. Mau coba nanti nasib, Pak. Cari mana lagi, ya? Mau kenapa? Kok cemberut? Duit dah hilang, 2 juta. Kok bisa? Kenapa? Jatuh atau gimana? Alay pun tak tahu. Taruh padahal tuh baik-baik duit itu hilang dia macam tuh misterius. Mpo tenang dulu ya, mungkin keselip kali Mpo. Itulah duit itu padahal untuk buka kedai tau. Serem banget, uangnya tiba-tiba hilang. Itulah kan, padahal duit itu dah ay taruh bagus-bagus dalam laci ini kan. Laci itu dah ay kunci, kunci pun ay taruh kat lemari. Tapi duit itu terbang dia hilang. Beneran? Iyalah, tak mungkin ay tipu kan. Jangan-jangan diambil babi ngepet. Astagfirullahaladzim, Cek. Jangan suuzon, gak baik tahu mana ada babi ngepet di sini. Ih, Ocha gak percaya. Nih ya, uang udah dimasukin ke dalam laci, udah dikunci, tiba-tiba bisa hilang sendiri. Ya siapa lagi kalau bukan babi ngepet? Itu kuncinya gak kebuka kan? Tak kebuka. Tutup bener rapi-rapi macam tuh tadi yang rusak pun. Ya tuh babi ngepet itu mah. Betul lah nih. Ya udah, kalau gitu En mau pulang aja. Takut nanti uangnya diambil babi ngepet lagi. Ya? Iya, hati-hati, Cek. Ya. Udah, tenang dulu. Coba cari lagi. Mungkin keselip, pasti keselip. Ini lagi nih satu, yakin-yakin duitnya udah hilang tau. Mereka aja yang jelip duitnya udah hilang tau. Angri! Angri! Duit mami gue hilang. Lah, kok lu pada diem begini sih? Kenapa? Weh, kenapa? Hey guys, kalian di mana sih? Tadi aku cariin tahu. Rin, Ham, kalian kenapa? Tahu, ada apaan sih emangnya? Cerita dong ke kita. Kalian berdua nyembunyiin sesuatu kan? Nyembunyiin apaan? Kalian udah tahu kan, kalau ratu itu duyung. Kalian tahu dari mana? Put, aku nggak ngasih tahu siapa kok. Dengarin, apa yang ngomong dia? Aduh, kenapa sih kok begini? Kalian ngapain sih ngejar-ngejar kita? Rin, kita tuh gak ada maksud buat ngerahasiakan Tante Ratu dari kalian.
Iya, kita tuh cuman gak mau kalau Ratu ditauin sama semua orang. Aku mohon kalian jaga rahasia ini ya. Aku mohon banget sama kalian. Ya. Tenang aja, kita janji kok buat rahasia ini. Makasih ya, Rin. Kalian berdua baik banget. Emang kita baik. Kalian aja gak baik. Udah dong, jangan ngambek. Ilham jangan marah, marah. Takut nanti lekas tua. Jangan buka lagi kan? Ada kan? Sudahlah. Pokoknya mulai sekarang persahabatan kita putus. Hah? Kok gitu sih, Ham? Am, ayo dong. Jangan ngambek, Am. Enggak apa sih, Ham? Kok bisa putus? Kenapa emangnya, Am? Karena kalian main rahasia-rahasia sama kita. Nah, yuk. Hamrin! Hamrin, tunggu! Aduh. Loh, apaan nih? Yuyuk, tumben. Kok sendiri saja? Kagak. Tadi gue berdua sama Putri. Terus Putri pergi aja ninggalin gue. Oh iya, ngomong-ngomong, tadi tuh duit mami gue 2 juta hilang misterius. 2 juta? Iya. Apa jangan-jangan bener lagi nih kalau di kampung kita itu ada babi ngepet? Hah? Oh, babi ngepet? Jadi tangan kamu semakin hari semakin gampang ya berubah jadi sisik. Iya, Ratu. Putri takut banget ketahuan sama orang. Gimana ya caranya supaya Putri gak tiba-tiba jadi duyung? Tunggu sebentar ya.